penggantiannya. Kita udah bilang ke perusahaan kapal itu kalau ada penggantinya kan lebih bagus tuh, biar biar nggak kosong gitu kan. Tapi kan dia harus datangan dari mana, Surabaya atau dari mana gitu. Tapi ini dalam perbaikan, karena cepat ya. Dan masyarakat bisa mengantisipasi lah kok terjadi kepadatan di jam-jam tertentu, menghindar. Karena jembatan kan ada jembatan kapal 1, jembatan kapal 2 ya. Kendaraan dan mobilitas masyarakat. Tapi di sana musim liburan kan banyak yang datang ke Kota Pontianak. Kalau jumlah atau sebulan berapa sih waktu di Pontianak? Tadi kan 9.000. 9.000 masuk 3.000. Heeh. Kan jumlah kendaraannya besar masuk ke Kalbar nih. Artinya masyarakat banyak uang untuk membeli kendaraan. Jadi saya lagi mendata nih jumlah kendaraan sebenarnya berapa, terjalan, dan kita bisa menganalisis. Ini kan sebenarnya harus kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Jadi kalau masyarakat marketing nggak bisa kota aja. Kita punya keterbatasan, masalah anggaran, masalah kewenangan, gitu kan. Kayak kendaraan, emang kita boleh ngelarang orang nggak beli kendaraan, nggak bisa pemerintah kota. Nah, jadi harus berkolaborasi. Tapi misalnya masyarakat bisa mengerti. Kita cuma bisa menata tata ruang, tidak ada ini tetap berkegiatan, lahan parkir, kendaraan yang boleh dan tidak lewat, setelah itu kapasitas jalan itu sendiri dan traffic management. Yang masih ada space dan jalan kan bertahapan, harus ada pembebasan lahan. Tapi yang lain kan sudah sempit. Kita semaksimal mungkin kita coba ya, kita lebar. Tapi kalau kita harus membebaskan, dan masyarakat juga sulit untuk memberikan lahan gratis, ya itu yang terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.